Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Kali ini saya memperbaiki TV sub 21 in dengan kasus protek. Jadi lampu LED, indikator lampu LED ini dia, itu berkedip sampai 40 lebih. Saya hitung tuh masih berkedip terus, tahu dia berhentinya di berapa, kelamaan kebanyakan. Dan ini TV-nya sekarang udah hidup, udah normal, cuma memang sengaja saya nggak videokan dari awal. Jadi saya langsung saja ke pokok permasalahannya, apanya sih yang rusak seperti itu ya. Jadi tadi saya coba ukur tegangan di jurusan ke playback yang 120 sekitar itulah ya. Itu dia nggak ngedrop. Tapi tetap saya coba buka transistor horizontalnya dan masih bagus dia tegangannya. Cuma ada tegangan yang 15 volt. Itu dia yang ngedrop yang paling parah. Yang 12 volt yang ngedrop mungkin terpengaruh dari yang 15 volt gitu ya. Nah, terus saya telusuri tegangan yang 15 volt tersebut. Ada yang lari ke sini. Pas tahanan ini saya cabut, nah TV itu hidup gitu. Dan normal. Suara dan gambar pun normal, dipindah program dia pun bisa gitu. Nah, setelah tahanan ini saya pasang, dia protek lagi, lampu LED-nya berkedip lagi. Nih, tahanan ini nih, ini saya cabut dan saya coba untuk menelusuri, dan ternyata saya mencoba, saya ganti elko dari trafo sini yang jurusan dia nih. Ini elkonya, ini nih elkonya, ini 2235 volt. Saya ganti dan langsung normal. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu. Ini hanya sekedar sharing saja, bukan suatu tutorial. Kalau tutorial kan orang yang ahli banget dari awal sampai akhir, begitu ya. Kalau saya hanya sekedar sharing saja, kemungkinan ada penyakit yang sama dan kemungkinan kerusakannya pun sama. Jadi kemungkinan, karena suatu TV itu kan walaupun gejala rusaknya sama, belum tentu rusaknya sama gitu. Nanti nggak maksudnya. Jadi sama-sama protek, belum tentu kerusakannya sama, tapi nggak menutup kemungkinan kerusakannya sama seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya maksud. Jadi TV protek Elko yang ini saya ganti nih, 2235 volt. Jadi TV sekarang udah normal. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan bisa bertemu lagi kita di video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.